Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi di program Budaya Saya Kreatif di rumah, bahagia di rumah, terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Siang ini kita jumpa dalam tajuk etnomusikologi terapan dengan subtema mengapa instrumen karinding itu penting. Bersama saya di sini kali ini, maksud saya di tempat yang berbeda-beda, yaitu di rumahnya masing-masing, bergabung akang-akang, mamang-mamang yang terhormat. Ada Kang Gempur Sentosa. Halo Pur. Ada Kang Romi Jaya Saputra. Halo Rom. Ada Kang Asep Sutajaya. Halo Ali. Ada juga Mang Dadi Firmansah. Nah, kami semuanya itu sebagian ada di Kota Madya Bandung dan ada yang juga di gunung di Kabupaten Bandung. Oke, siap, Be. Ya. Gitu. Halo, Be. Itulah kami ya kita coba kita jamming dulu, siap, ya. Be. Oke, siap. Oke, Be, siap. Kawan-kawan, mainkan. Nyingkah, COVID nyingkah. Ada anak bertanya kepada bapaknya. Bapak, ibu, kenapa mesti di rumah? Lockdown, nak. Bapak, ibu, kenapa mesti pakai masker? Mulut harus dikunci, nggak boleh ngomong sembarangan. Bapak, ibu, kenapa mesti cuci tangan? Iya, kita tiap hari itu harus cuci tangan, harus bersih, harus wudu sebelum sholat, ya kan? Seperti itu. Oh, begitu. Bapak, ibu, kenapa sih saya nggak boleh main sama yang lain, nggak boleh sekolah, nggak boleh kemana-mana? Kenapa? Iya, nanti kamu diincar oleh corona. Apa sih corona itu? Virus yang sangat mematikan, anakku. Nanti suatu saat kamu akan tahu bagaimana bahayanya corona atau COVID-19. Oke, mantap, Be. Karinding itu adalah nama instrumen menurut suku Sunda. Di suku Sunda, instrumen dari bahan bambu maupun dari pelepah aren itu dinamakan karinding. Barangnya ringkih, ya, gitu. Nah, saya sebenarnya instrumen karinding ini mempunyai keluarga yang tersebar di seluruh dunia. Nah, konon asal-usul dari keluarga instrumen karinding ini itu ditemukan
di satu tempat di Asia Tenggara yang kira-kira diperkirakan itu di fase galian fase Neolitikum stadium 4. Nah, kira-kira berapa ribu tahun yang lalu, mungkin 4, 5 atau 6 ribu tahun yang lalu, ya, entahlah, pokoknya itu peradaban yang kuno. Nah, instrumen karinding, sekerabat karinding ini tersebar di mana-mana, terutama di Asia Tenggara, ya, di Asia maupun di Eropa, ya, dan di benua yang lainnya. Artinya instrumen karinding tersebar di seluruh dunia. Di kami namanya instrumen itu disebut karinding, suku Sunda. Di suku Jawa disebut rinding. Di Madura itu rending. Ya. Lalu nyebrang ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan atau daerah sekitar Banjarmasin dan sekitarnya itu disebut kuriding. Lalu suku Batak disebut Saga-Saga, lalu di suku Bali ada namanya Genggong. Genggong itu di kamus bahasa Indonesia ada tuh. Lalu nyebrang ke Pulau Lombok ada di suku Sasak, di maksud saya di bagian Kabupaten Lombok Timur mereka punya instrumen yang dipetik namanya Slober. Keluarga karinding juga. Lalu ke sebelah timurnya lagi ada di suku Tetum, daerah timur sana. Mereka bilang Knobe Ox. Lalu di Vietnam. Vietnam tahu kan? Ya Asia Tenggara sana, daratan. Mereka menyebutnya Dan Moy. Lalu di daerah Filipina ada instrumen itu disebut Kubing. Dan banyak lagi varian-variannya dan nama-nama. Kita tahu bahwa di Asia Tenggara dan di dunia ini kan banyak suku-suku dengan bahasa-bahasa yang spesifik yang punya nama untuk instrumen itu yang berbeda-beda, yang unik-unik kayak gitu. Tapi di antaranya itu ada yang bermiripan. Contohnya rinding, karinding, rending dan kuriding. Ya, itu kayaknya ada satu persamaan sejarah lingua franca gitu dari bahas komunikasi kita di kepulauan. Nah, bagaimana dengan di peradaban Eropa atau di etnik barat? Nah, mereka menyebut itu Jewish harp, walaupun tidak ada hubungannya dengan suku Jewish. Lalu orang Jerman bilangnya Maul Trommel. Ya, Maul itu mulut, Trommel itu harpa. Atau apa pokoknya harpa mulut lah kalau di Indonesia kan gitu. Orang Prancis kalau nggak salah menulisnya itu guimbarde. Jadi ya itu juga barangnya itu, barangnya itu juga ya. Orang Papua nyebutnya vicon gitu ya. Dan di Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir ini menurut pengamatan saya itu menjadi fenomenal sekali. Ada satu kelompok dari gabungan para musisi underground yang bernama grupnya itu Karinding Attack pernah menjadi trigger dari penyebaran karinding tradisional di sampai akhirnya menjadi ikon dan identitas integritas dari para pemuda underground itu. Ya. Bagaimana cara membuat karinding? Dalam hal ini saya kami mempunyai model cara membuat karinding yang simple yaitu pendekatan karinding toel. Dan berikut ini adalah Romi Jaya Saputra akan mendemonstrasikan bagaimana membuat instrumen karinding. Oke, Rom. Oke, Beh. Terima kasih. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat karinding toel. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu ada 3 bagian di karinding toel yang sangat penting ya. Yang pertama adalah kancing, fungsinya untuk mengunci nada. Yang kedua adalah lidah, itu fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan nada. Yang ketiga adalah handle-nya ya, untuk pegangan kalian. Nah, tahap pertama itu kalian setelah membuat atau memisahkan
bilah bambu seperti ini, kalian tinggal langsung beri tanda di ujung bagian sini dan ujung bagian sini. Apa lebih bagus itu menggunakan malnya. Nah, panjang pendeknya lidah ini nanti, ini kan untuk ukuran lidah, itu tergantung dari kalian sendiri ya. Setelah tahapan ini, kita mulai langsung ke melubangi bagian tengah atau ujung lidah. Kemudian dikasih tanda di sini juga untuk menahan apabila nanti rautannya terlalu lebar ya. Nah, setelah kalian melubangi bagian sini ya, kemudian ini dikasih tanda. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu meraut lebar lidahnya ya. Lebar lidahnya, tanda dari sini, kalian tinggal raut aja bagian sini, kiri kanan. Nah, kemudian usahakan sampai terbelah seperti ini ya. Terbelah seperti ini. Nah, setelah terbelah seperti ini menentukan ukuran lebar lidahnya. Kalian silahkan usahakan si lidah ini bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam menguncian atau menjadikan si lidah ini lentur ya. Nah, caranya adalah meraut 3/4 dari bagian ini, dari bagian lidah 3/4-nya kalian raut aja. Itu untuk melenturkan nanti gerakan lidahnya. Seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini 3/4 dari lidah, panjang lidah. Nah, kemudian tahap selanjutnya kalian tinggal membuat kancing ya. Tahap ketiga adalah setelah meraut bagian 3/4 lidah ini, kalian membuat kancing untuk mengunci nadanya. Jadi setelah kancingnya terbentuk itu terdapat suaranya. Nah, selanjutnya setelah ini, setelah terbentuk kancing, lidah, dan handle-nya, kalian tinggal rapikan saja menggunakan amplas ya. Nah, itu supaya tidak melukai mulut kalian ya. Nah, yang tahapan terakhir kalian adalah tahapan setelah rapi seperti ini, kalian tinggal pembuatan nadanya aja ya. Nah, setelah tadi lentur seperti ini, kemudian kalian mau dinaikkan nadanya atau diturunkan. Nah, kalau untuk menaikkan nada, ini kalian raut di bagian bandul ini ya. Nah, untuk menurunkan nada, kalian raut di bagian sini. Contohnya ini, saya buat nadanya E ya. Ini nada E, nada standar juga. Nah, kalau kalian mau menurunkan, kalian tinggal raut bagian sininya ya, bagian atas ini, bagian atas lidahnya 3/4 tadi. Saya turunkan menjadi nadanya A misalnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Romi. Dan berikut ini bagaimana contoh dari komposisi yang dibuat komposer sungguhan yang membuat komposisi berbasis karinding. Oke, berikut ini Kang Gempur akan mendemonstrasikannya. Oke, Kang Gempur, silakan. Halo, Be. Ya, secara prinsip karinding ya merupakan sebuah media alat musik yang bisa dimainkan sedemikian rupa, dan sebuah karya komposisi itu memang hak prerogatif si komposer, dia mau menggunakan media apapun. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengeksplorasi karinding toel menjadi sebuah karya yang saya buat kurang lebih sekitar 1,5 menit dengan judul Elegi Awi Runtuh. Thank you.
saya berjudul Elegi Awi Runtuh. Ini masih banyak kemungkinannya untuk dikembangkan. Ini hanya sebagai tema utama saja. Selebihnya ya bisa dieksplor lebih keren lagi. Oke, Beh. Cukup dari saya. Terima kasih Kang Gembur. Komposisinya agak-agak gimana gitu loh. Ya, peace ya. Sengsu. Lalu kita bergerak, kita panggil Kang Ali yang notabene namanya Suta Jaya tapi dipanggil Ali ya kan. Dia penyair ya, dan juga dia suka blusukan. Kalau ada bencana alam, dia kan backgroundnya pendaki gunung ya, pencinta alam. Jadi kadang dia pergi membantu masyarakat di sekitar bencana alam itu, dan dia membawa modal karinding toal untuk sebagai alat dalam metodologi yang diterapkan dalam program trauma healing, yaitu penyembuhan pasca bencana terhadap di lingkungan anak-anak di tempat terdampak bencana tersebut. Oke, Kang Suta Ali, silahkan. Oke, Kang Asep. Baiklah, bagaimana kami dulu bicara tentang trauma healing melalui media karinding toel ya. Saat itu tahun 2010 ada kejadian di Dewata, tepatnya itu di Ciwidey. Kami kebetulan menjadi relawan bencana di sana di titik G5 ya, posko G5. Kami menyaksikan bagaimana ketirnya terjadi bencana longsor yang menimpa satu komplek di sana. Banyak orang yang meninggal dan sebagainya. Terus ketika kami ditugaskan di trauma healingnya, apa yang mesti dilakukan terhadap anak-anak dan warga di situ agar tidak menjadi trauma yang berkepanjangan? Ya, akhirnya karena saya kemana-mana itu bawa pisau raut dan selalu membawa bambu, sebilah bambu itu dijadikan karinding, kebetulan dari Kang Asep Nata juga untuk menyiapkan karinding itu. Ya udah, kami buat di situ tanpa sengaja, dan ini memang mungkin sebuah edukasi juga, sebuah trauma healing juga bagi mereka, dan tanpa disadari anak-anak, orang tua yang terkena dampak itu melihat kami membuat proses dan membunyikannya, dan tanpa sadar mereka juga ikut terlibat di situ mencari pisau dan sebagainya ya. Terus nah, itu dari sana suatu sangat terenyuh sekali ketika ada sekelompok pemuda, anak-anak dan orang tua yang sudah bisa membuat karinding itu tahun 2010 itu, yang akhirnya di saat puncak acara kita gelar, ada penggelar seni budayanya di Ciwidey, kami bawalah mereka bermain karinding, disajikan dengan lagu di sana sama anak-anak, Dewata Bangkit. Nah, dari situ spirit mulai, ada anak-anak bernyanyi, anak-anak bermain musik, dan anak-anak juga bisa memainkan membuat karindingnya juga. Itu sangat merenyuh dan sangat luar biasa sekali, sehingga mereka sudah hilang hal-hal yang tidak menjadi trauma yang berkepanjangan terhadap itu, karena sudah merupakan ekspresi terhadap hak soul mereka ya di panggung itu. Nah, itulah mungkin sudah terjadi. Terima kasih Kang Asep semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Kang Suta, pengalamannya luar biasa sekali. Anda memang oke lah. Lalu berikutnya adalah pengalaman Kang Dadi Firmansa. Beliau juga adalah seorang guru ya, di satu universitas yang mempunyai kelas dalam konteks terapi. Tapi dalam hal ini instrumen karinding yang dipakainya itu, karinding toel itu, bukan dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit.
itu dia hanya menggunakan seperti si Suta tadi, hanya menggunakan instrumen ini untuk media komunikasi bersama si siswa yang diasuhnya. Di samping itu dia dan istrinya juga mempunyai kelompok yang disebut Cartwheel. Ya, saya harap, kita harap juga Bang Dadi mendemonstrasikan bagaimana satu komposisi untuk kita semua. Silakan. Oke, Mbah. Hatur nuhun. Terima kasih. Waktu itu menurut pengalaman saya itu apa ya, ketika saya belajar dan belajar karinding itu pada tahun 2010 itu suka, senang dan cintalah ketika saya melihat benda kecil yang efeknya sangat besar. Dan di situ saya mencari banyak tahu dan banyak belajar ke teman-teman deh. Jadi istilahnya saya belum menemukan yang namanya karinding toel ini. Dulu saya belajar yang namanya yang tradisi dulu, terus untuk membuat satu komposisi banyak bertanya-tanya di komunitas, yang akhirnya saya di situ banyak belajar dan banyak juga saya menemukan kendala. Kendalanya bukan dalam kendala secara permainan, tetapi secara pengkomposisian saya merasa kesulitan. Nah, dari situlah saya bertemu dengan sosok Asep Nata pada tahun 2010-an, kalau nggak salah ya, 2010, saya ketemu dengan Mbak Asep Nata dengan membuat satu karinding. Dan disitulah saya baru merasa bahwa inilah yang saya cari untuk supaya saya bisa mewujudkan apa yang waktu itu saya inginkan, seperti itu. Dan akhirnya dari perjumpaan itu saya diberikanlah satu rangkaian not natural dari C ke C, dan akhirnya saya di situ ada gentle agreement dengan beliau bahwa saya dikasih beberapa bilah karinding dan saya untuk berkewajiban untuk mengkomposisikan. Nah, dari situ berjalanlah antara manggung-manggung dengan si Cartwheel ini, dengan si Karto, dulu namanya Karto. Dan saya ke Pak Asep Nata, "Bah, namanya saya Cartwheel ya untuk ini, boleh mangga?" Yang akhirnya pakailah nama Cartwheel. Nah, waktu itu saya dengan membawa beberapa bilah karinding itu, gimana caranya saya sebagai musisi ini lebih manfaat, lebih bisa diterima lagi, bukan hanya untuk hura-hura. Dan akhirnya terwujud juga. Ya, intinya adalah ketika itu saya merasa bangga dan merasa menjadi musisi itu tidak hanya untuk menjadi hura-hura, tidak hanya untuk di tatanan hiburan aja. Yang notabene adalah saya lebih bangga sekarang menjadi musisi. Kenapa? Karena apa yang dulu saya kerjakan bersama teman-teman itu berbuah hasil, bahwa ada yang bisa bermanfaat musik ini untuk di area, bukan hanya di pendidikan aja, bukan hanya di hiburan aja, tetapi untuk di terapi. Nah, di terapi ini adalah salah satu kegiatan kami belajar dan mengajar dan berbagi bersama anak-anak disabilitas di Art Therapy Center Widyatama Bandung, yang akhirnya di situ karena background saya adalah musik, jadi saya banyak mengaplikasikan karinding atau musik saya ini menjadi salah satu metode pembelajaran terapi. Dan intinya adalah terapi yang kami lakukan adalah bukan untuk menyembuhkan kedisabilitasannya atau keautismannya, tetapi lebih ke menjadi salah satu media bridging supaya kita bisa masuk ke anak tersebut dan supaya bisa
terjadinya komunikasi dua arah. Apa? Rizky. Bapak Rizky. Dan saya Dadi Firmansyah. Karena hari ini adalah kita membuat proyek untuk mengembangkan proyek film pendek untuk mengembangkan Karinding. Karena Karinding untuk mengembangkan sayap di mana dunia Karinding tidak terkenal tidak hanya se-Jawa Barat saja, tetapi seluruh Indonesia, bahkan bisa tampil juga di luar negeri. Tapi di dunia juga ada. Apa coba? Karinding. Iya, Karinding juga cuma beda nama. Tapi di setiap daerah cuma berbeda-beda. Tadi yang ini dari mana? Bapak? Bapak dari mana ini? Bapak tahu nih. Banjarmasin. Ini salah satunya ini dari Banjarmasin Kalimantan Selatan yang menggunakan tali. Oke. Ini adalah salah satu cover yang kami buat yang dari lagunya Bapak Ismail Marzuki yang berjudul Indonesia Pusaka. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak atas kolaborasi kita di masa-masa sulit. Kami bilang ini masa pageblok, jadi masa-masa dirundung momok penyakit ini, jadi saat dihantui oleh satu wabah. Ya kebetulan saat ini wabahnya itu yang terkenal disebut wabah corona COVID-19. Jadi harap saudara-saudara, para pemirsa semuanya, harap tetap menjaga kesehatan, menjaga stamina, dan jangan lupa petunjuk pemerintah, ikuti aturannya. Dan jangan lupa masker, selalu standby jika Anda kemana-mana pergi. Lalu hindari jarak berdekatan, harus physical distancing dan social distancing, ya, jaga jarak itu. Dan juga jangan lupa sanitasi, jangan lupa semprotkan desinfektan dan lain-lain. Pokoknya salam sehat, salam semangat, dan sejahtera selalu Indonesia. Oke, peace.